بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه الايمان والاسلام والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الانام وعلى اله وصحبه يا نبي العلوم والحكم اللهم صل على سيدنا محمدين Tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifa'iha wa nuril abasari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizhakumullah, kaum muslimin dan muslimat, dimana saja berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah memberikan kita nikmat hidayah, kekuatan, iman, islam, sehingga juga Allah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rutinitas taklim yaitu kita dalam kajian kitab Al-Arba'in fi Usuliddin. Kita pada pertemuan ini masih di dalam pembahasan masalah zakat dan sedekah bukan hanya ditinjau dari sisi fikih tetapi ditinjau lebih daripada sisi hatinya sisi hatinya sisi tasawufnya sebelumnya kita fatihah dulu kepada baginda rasulullah saw kepada para anbiya kepada para sahabat kepada keluarga baginda rasulullah saw para tabiin para aulia dan para masyayih guru-guru kita khususnya Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani Abu Ya Said Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Musannif Al-Kitab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Qala al-imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala di kitabihi al-arba'in fi usuliddin Wa hafidh <tuh> fi <tuh> zakatika wa silatika wa sadaqatika ala qam umur Jagalah perhati atau perhatikan atau jagalah di dalam zakatmu, di dalam kamu menyambung silaturahim, silat atau ke salat berarti salat. Dan sedekahmu. Di dalam kamu bersedekah lima perkara. Jadi ada lima perkara yang harus diperhatikan di dalam kita berzakat atau kita sedekah. Lima perkara ini ilmunya para audia. Siapa yang bisa mempraktekkan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberinya makam ya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sembarangan. Lima perkara tersebut yang pertama al al israr kemarin kita sudah buka al israr yaitu menyembunyikan. Orang ketika bersedekah itu kalau bisa tuh disembunyikan jangan ditampakkan. Sedekah. Fa inna bil khabar inna sadaqata sir tudfi'u ghadab ar-rab. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya sedekah sir Maksudnya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebetulnya nak murka kelakuan kita tak bagus Tapi kita sedekah secara sir Orang lain tak perlu tahu jadi Yang penting aku bersedekah Allah tak jadi murka nah, Karena soda pasir ini soda secara apa sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. <tuh> itu diantara salah satu faedahnya. Duitnya sama keluarnya 100.000 sama. 200 ribu sama atau satu juta sama tapi yang secara terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi beda jauh di antara perbedaannya salah satunya yaitu kalau disedekahkan secara sembunyi-sembunyi ini bisa memadamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satu saja kelebihannya belum yang lain-lain kita bahas kita lanjutkan setelah ini kemudian ada sebuah hadis juga. Wallazi yatasaddaqu bi yaminihi bihaitsu la ta'lamu shimaluhu wa ahadus sab'ah allazi alladziina yudzilluhumullahu yawma la dzilla illa dzilluh. Sedangkan orang yang bersedekah di dalam sebuah hadis disebutkan ada sab'atu yudzilluhumullahu fi dzilli yawma la dzilla illa dzilluh. Ada tujuh golongan yang nanti Di hari akhirat, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada tujuh orang, tujuh kelompok yang dia mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali adalah Imamun Adilun, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil ini nanti di akhirat dia akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia di pemimpin, wajib adil wajib adil. Kalau tak adil, aduh. Maka akhirat akan menjadi satu bencana nanti ketika tidak adil. Tapi kalau seorang pemimpin yang adil, dia dapat ranking nomor satu. Orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuh tadi. Yang kedua, wasabun nasafi ibadatillah yaitu ini hadisnya komplitnya seperti itu ada tujuh kemudian pemuda tapi kita tidak sedang membahas hadis ini tapi kita fokus kepada lagi atas ini yaitu pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak muda istiqomah ngaji taklim sholat terus ini termasuk kelompok yang kedua jadilah pemuda yang istiqomah yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala taklim belajar ngaji terus Kemudian warajulun kalbuhu mu'allakun bil masjid. Yang ketiga, orang laki-laki yang hatinya bergantung kepada masjid. Masjid dipikirkan dia. Ya, tu. Ini masjidku kenapa sepi? Masjidku kenapa begini? Masjidku kenapa WC-nya kotor? Masjidku kenapa jamaahnya sedikit? Masjidku kenapa ini? Masjidku kenapa ini terus dipikirkan dia. Ya. Macam mana ramai masjid aku ini biar ramai? Terus yang dipikirkan dia ya, masjid. Macam mana jamaahnya biar banyak? Macam mana ibu-ibunya ini begini jamaahnya? tu dipikir terus yang dipikirkan masjid. Ya. warujulun kalbu kun bilma kemudian fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dia bertemu karena Allah berpisah karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena nafsu yang maknanya dia bukan berarti harus laki-laki perempuan tidak tapi itu juga bisa ke sana juga hubungan sebenarnya persaudaraan sesama apa kawan dalam satu majlis ini saling menyayangi kita di sini bersaudara karena Allah Subhanahu Wa Taala berkumpul karena Allah berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada di sini kita otomatis insya Allah termasuk di yang kedua ini dengan catatan karena Allah jangan berkumpul tak karena Allah karena kepentingan ini lain hukumnya nggak boleh begitu Allah oh, ini tengok adiknya Ngaji dia ikut ngaji. Adiknya tak ngaji dah pensiun, ikut pensiun. Eh, abang ngaji dia ikut ngaji. Eh, abang tak ngaji sana lagi. Aku tak ngaji lagi lah. Ha, nah, kan? Ini tak kerana Allah namanya seperti ini. Karena Allah tu tak ada urusan. Yang lain tu tak ada urusan. Yang penting saya mudah-mudahan bisa istiqomah. Itu kayak gitu. Atau karena yang lain, yang lain dan ya, sebagainya. Yang jelas bukan karena Allah SWT. Ber mencintai ber, karena Allah bertemu karena Allah berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya warajul tahabbana fi jam'i wa tafarraqani warajulani kemudian warajul tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatala ta'lama yaminu matun ma atala ta'lama sima matun fi Ini yang dimaksud di sini. Ya, yaitu orang yang berinfak dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya ini tidak tahu apa yang diinfakkan maksudnya diinfakkan secara sembunyi sembunyi nah, infakkan secara sembunyi sembunyi ini yang dimaksud di sini waladhi atas ini apa ata la lama simaluhumatun itu ini yang dimaksud di dalam hadis ini yang tujuh itu keberapa itu kelima ya ke hmm, kalimat. Yang ke -5. yang keenam ke yaitu warujulun taat humroatin zatu mansibin wa jamalin. Fakalat ini akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita berpangkat wan, wan, anak orang hebat, cantik anak orang hebat dipanggil ke rumahnya tutup pintu semuanya macam mana ini. Orang lain tak ada yang tahu. Untuk berzina dia tidak mau. Ini dah luar biasa. Ini dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Macam mana ya? Sudahlah orang cantik, banyak duit, tak ada orang tahu, ditutup semua pintu. Dia bilang aku tak, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana di depan mata kemaksiatan ini dia tak mau. Ini dah pilih, 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 pilih. orang betul Kalau sekarang bukannya yang terbuka kesempatan itu ditolak Cari-cari kesempatan Nah ini yang masalah nih Cari-cari kesempatan Ini kesempatan yang terbuka dari ada orang lagi di kamar Rumah besar, nak tepukit telolong pun tak ada orang dengar Ini orang kaya rumahnya besar hmm. Aman, jelas aman bang Tak ada masalah ta Ini akhafullah, aku Aku takut kepada Allah Taala. Ini laki-laki luar biasa kayak gini. Perempuan juga gitu. Perempuan diget, disengkol sikit sama abang-abang ganteng. Langsung jatuh. Pek. Aduh. Habis, 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 habis. Alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Itu nafsu macam gitu. Beratnya nafsu itu. Berat. Orang yang tahan kayak gitu. Itu dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlindungan nanti di akhirat. Ada satu kisah orang soleh, dia diajak seorang wanita cantik berzina. Ya, kasusnya seperti itu. Jadi, macam mana alasan perempuan itu? Biar laki-laki itu bisa masuk ke rumah, dan masuk ke rumah, masuk di kamar, kunci semuanya eh, Tak bisa keluar. Jadi, macam mana caranya? Pokoknya, abang ini harus saking perempuan ini, mungkin suka lah sama si laki-laki tadi hanya apa yang dilakukan laki-laki tersebut ini pintu tidak akan pernah dibuka sama si wanita ini tadi memang dah ngebetnya luar biasa pokoknya hanya laki-laki seolah ini macam mana cara aku nak nolak hmm. nah, udahlah ada dia ber dia, apa apa yang mau dilakukan di cara nolaknya? Kalau kalian kira-kira gimana caranya nak nolak itu? Apa nak ditempeleng dia atau nak diapakan kira-kira? <tuh> Cuma kita laki-laki soleh ini ketika betul-betul diperangkap di kamarnya macam mana kita nak tempel apa kunci dah tak dipegang dah kemana-mana dah. Set. Akhirnya dia pun namanya orang soleh nyakiti orang tak mau. Zina tak mau dia pokoknya aku tak mau. Hanya apa dulu, tunggu dia sebentar saya, ah, saya mau ke apa mau ke toilet dulu sebentar kali. Ya udah pergilah toilet. Kata si laki-laki tadi, apa kira-kira apa? mau lompat lewat jendela gitu maksudnya? Enggak. Jendela pun dah rapat semua tak bisa keluar kan. Terus apa yang dilakukan si laki-laki ini -laki tadi? Jadi di dalam toilet itu dia buang hajat. Buang hajat itu di mana? Hajatnya itu diambil, dia nuangkan di badannya. Nuangkan badannya. selesai, ya kan? Dan selesai dia keluar dari toilet. Kira kira doyan tak cewek ini sampai. <laughs> pintu cepat, begini begini kau gila kalanya. Yang penting ada ya, yang penting aku selamat tidak berzina. Hebat tak akannya, Ini cerdas namanya. Nah, brilliant, kan? Dia tidak menyakiti orang. Bahkan dibukakan pintu dengan terhormat dibukakan pintu keluar kau sana keluar. Ini betul. Ya, ini kisah betul. Hmm. Itu kesolehan itu. Ya Allah, kalau orang ya Allah, entahlah kalau itu la haula wala naudzubillah summa naudzubillah ya. Jangan sampai kalau kalau kita pula akan dapat kesempatan gitu, jangan-jangan bukan masa kita tambah pakai minyak wangi biar wangi sekali kan. Ya. Aduh, kacau naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai itu kesempatan luar biasa tuh. Hati-hati. Hati-hati itu bisa bisa terjadi itu hati-hati nah, jangan jangan tergius ini jangan jangan nah untuk bila jangan sampai ya bukannya dia digoda malah godain nah ini tambah parah ini aduh ini malah taklim tambah godain orang aduh parah mestinya digodain tuh tak mau bagaimana caranya ditolak kadek ini tambah godain orang biar orang lain mau jangan sampai luar biasa Nah itu dia Yang terakhir Yang keenam Warajulun Zakarlaha khalian fafadat aina Yaitu seorang Yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat yang sepi Dan dia meneteskan air matanya Jadi orang tersebut Ini akan Masya Allah luar biasa Orang lain nggak dapat perlindungan dari Allah Dia dapat perlindungan Tuh tujuh orang tuh kalau bisa kita nyangkutlah salah satu. Kalau tak salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat. Nah. Kalau nak jadi pemimpin, silakan jadi pemimpin. Tapi wajib adil. Wajib adil tuh. Nah. Terus yang kedua, sabun nasafi, ibadilah. Ini kalian. Kalian masih sabun, masih muda. Ini harus dipertahankan. Hidup dengan keimanan, ketaatan begini. Ini namanya termasuk syabun nasafi ibadatillah. Bukan anak muda yang hidup dengan mabuk-mabukan, standing motor sana segala macam, enggak enggak karu-karuan, enggak. Tapi isinya ngaji, 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 taklim, taklim terus. Ini yang kedua ini bisa ditemukan. Kalau enggak bisa jadi gubernur, ya paling minimal ya, pokoknya jadi orang yang yang soleh kayak gitu. Terus kemudian atau orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Bisa kalian semuanya di, di daerah kalian ini semuanya ada masjidnya. Kan nggak ada yang tinggal di hutan ini. Nggak ada kan? Semuanya di daerah kalian ada masjidnya atau minimal musola. Kalau ada musola di daerah kalian banyak tai cecaknya, tak ada yang nyapu berarti tak masuk ngajinya ini. Tak masuk ngajinya. Tak masuk ngajinya. Orang di dikira nggak boleh nyapu. Boleh. Waktu orang tak ada, tengok kok kotor disapu bersihin. Tak tahu jam orang nak sah, oh, udah bersih, udah bersih apa? Gak yang nyapu tak tahu lah. Yang penting bersih lah kan gitu. Bisa tak ada masalah boleh ala laki, laki gitu lihat WC nya seperti apa. Ditengok ini tak bangun rumah elit, eh, rumah dia bagus. Masjid dia, masya Allah nengok WC macam mak nak keluar dari sini. Aduh, bekarat. WC. Rumah Allah, WC-nya bekarat. Macam batu karang Nah, Allah Ini siapa? Ini pemudanya mana ini? Rojulun kol buhum bil masjidnya mana? Di kampung sini tidak ada orang yang perhatian terhadap masjid. nggak ada. Kalau kota punya duit tenaga. Gitu. Begitu nengok WC kotor. Wih, kotor betul lah. Gitu aja. Ini masjid siapa ini? Dikira ada kau bayar pembantu untuk, untuk membersihkan masjid. Kamu mau nggak kamu ikut di dalam di teater tujuh orang yang ada di sini lakukan itu berkorban namanya rumah sendiri tiap hari disapu betul tak rumah Allah setahun sekali pun tak pernah nyapu tak pernah um, tak ada memikirkan kegiatan tak dipikir kebersihan tak dipikir apa terserahlah, itu sudah ada takmirnya kata dia itu masjid bukan punya takmir ya. Jangan tunggu jadi takmir baru mikir masjid. Yang repot sudah jadi takmir, tak mikir masjid. Nah ini lebih repot lagi. Tambah kacau lagi. Ngitung duit, aja kumpulkan duitnya, masjid tak dipikir. Berantakan masjidnya, WC-nya kayak gitu. Orang tamu nak datang bingung. Orang nak sholat situ, macam mana. Nah, ini masalah. Tuh. Orang betul-betul diperhatikan itu bisa digapai seperti itu bisa kan tidak Berkan berarti hal, hal yang sangat susah ya kan nah, mikirkan lah masjid itu jangan pula mikirkan perhatian terhadap masjid karena mengharapkan dunianya jangan jangan gitu itu rumah Allah kita nyapu rumah mertua aja tak minta bayar kalian nyapu rumah mertua nak minta bayar mati kena ketuk kepala Ya. kalau ini menantu tak betul, nyapu di rumah mertua minta bayar. Ini rumah Allah. Rumah Allah. Ah. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kita bersihkanlah. Sejadah kadang-kadang ya Allah. Sejadah ini mulai pertama bangun masjid sampai sekarang tak pernah dicuci. Mm. Pas kena aja di imam Allah wabar Sujud tap Waduh Macam mana nak khusus kalau baunya macam gini Ini masalah Akhirnya untuk sujud kedua ketiga dan berikutnya Ini di luar sejadah gini. Di setting Hidungnya ini akhirnya melewati sejadah di setting Karena kalau pas sejadahnya tak tahan baunya Nah ini harus diperhatikan Kadang-kadang sejadah ni Baju nak kena cuci Sekali pakai cuci Sekali pakai cuci Sekali pakai cuci Sejadah bertahun-tahun tak pernah cuci Ya kan? Tak bau apa aja tiap hari cecak tu belak bergantian, bergantian hari ini dia beda sini, hari ini ini terus bergantian. Ha. Ketika sujud, sub. aduh, tak jadi, tak jadi, tak fokus, susah. Subhanarabbil a'la wa bihamdi lupa Astagfirullah baunya luar biasa ini. Sah tidak ini baunya macam gini sah? Astagfirullahaladzim. Nah itu siapa ini pemudanya di sini siapa ini pengurusnya ini? Ah ini perlu diperhatikan. Ini bukan ini betul kisah nyata ini. Nah itu harus diperhatikan. Yang saya sangat menyedihkan ya antaranya yaitu kebersihan tempat sholatnya dan toiletnya itu. Ada lagi Sound system Sound system nih Perhatikan juga Solat sound system bukan bikin khusus Bikin kacau Oh suaranya lagi nih Wang wang Aduh ya Allah Ini diperhatikan Pikir kita solat orang solat tuh mestinya harus bagaimana bisa khusus Bukan hanya keras saja Keras saja tapi tambah-tambah tak khusus hati perhatikan. Yang penting apa? Peduli kepada masjid gitu tuh hati kita. Gitu. Peduli kepada masjid. <tuh>, tuh, jadi nanti termasuk nih golongan nih. Nah itu terus tadi orang yang ini bersedekah sembunyi-sembunyi, orang yang saling mencintai karena Allah bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berzikir dalam keadaan sepi dan menangis. Nangis mikirin pacarnya sering. Nangis zikir tak pernah. La ilaha illallah. Atik berkelahi sikit, mm, chatting habis nangis. Imut nangis, 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 nangis. Payah mah. Bukan zakarullah halian. Bukan berzikir kepada Allah di dalam tempat sepi. Chatting sendiri di tempat sepi, nangis. Terharu. Imut nangis terus imut mau nyuntah apa-apa. Orang tuh kan ada bukannya chatting nangis tapi berzikir kepada Allah sampai menangis meneteskan air mata. Zaman sekarang ini sudah la haula wala quwwata billah. Ah itu. Cemana enggak? Kira-kira macam mana? dikir, sampai nangis itu Bagus bukannya tak bagus. Jadi kata Rasulullah s.a.w., Alaihi Wasallam, Ainani la nar. Kata Rasulullah, ada dua mata yang tidak akan terkena neraka. Maksudnya tidak akan uh, digapai oleh neraka, tidak akan masuk ke neraka. Ada dua mata yang tidak akan masuk neraka. Kata Rasulullah, yang pertama Ainun bakat min khasyatillah Nomor satu itu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pernah menangis karena takut kepada Allah, insya Allah, insya Allah itu dijamin. Rasulullah yang jamin nih dua mata yang tidak akan masuk neraka, nggak akan dijamah oleh neraka, api neraka ini. Ainun bakat min khasyatillah yang satu kemudian ainun batat fisabilillah. Kalau satu bakat itu menangis. Kalau ainun batat yaitu mata yang tidak tidur. Fisabilillah karena berjaga-jaga fisabilillah. Tak tidur dia. Fisabilillah jaga apakah dia perang, apakah dia jaga kaum muslimin. Jadi matanya ini yang digunakan untuk berjihad fisabilillah. Ini juga tidak akan dijamah oleh neraka api neraka sama sekali ini begini dikuatkan oleh hadis ini warujurun zakarullah kalian yaitu orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa taala di tempat yang sepi dan sampai meneteskan air mata di tujuh golongan dan yang kita sedang bahas sekarang yaitu tentang al israr yaitu menyembunyikan sedekah ini termasuk dalam hadis tadi salah satunya wa qad qala taala wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara huwa khairul lakum Allah Subhanahu wa taala berfirman dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir maka sesungguhnya ia bagi Selfie boleh, bukan enggak boleh, tetapi jaga hati dari riak. enggak masalah. Jadi subhanallah, ada ketika pada waktu itu sering dia mendapat, enggak, termasuk keturunan Madinah tahu. Hanya setelah hari meninggalnya beliau ini, orang-orang yang biasa ada sering orang datang ngasih sedekah infak 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 tato ada di depan rumah tato ada tato. setelah hari itu kok nggak ada lagi ya kata dia eh sekarang kok nggak ada lagi biasa ada aja orang ngasih makanan apa tiap hari atau tiap berapa hari datang masih ada masih ada sekarang kok nggak ada ya oh berarti yang biasa mengantar ke rumah kita tuh yang meninggal itu termasuk cicitnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketahuan setelah meninggal ketahuannya setelah wafat jadi yang dikasih ini siapa gak yang ngasih ini mungkin pagi-pagi subuh buka pintu udah ada pagi-pagi subuh buka sedekahnya betul-betul siri bukan hanya sekali dua kali rutin fakir miskin itu terus dikasih terus dikasih terus dikasih terus dikasih makanya pada suatu ketika kok ini kok nggak ada lagi ini kok nggak ada lagi kok dengan lagi Oh kemarin ada yang meninggal kalau tidak Said Ali bin Husain kalau tidak salah. <tuh> nah, ini Subhanallah ketahuannya sedekahnya itu ketika beliau wafat bayangkan. Jadi para sedihlah orang-orang fakir miskin itu baru dia tahu sesungguhnya yang ngasih ini adalah beliau yang telah wafat itu. Begitu hebatnya sedekah sirri. Enggak tak, tak perlu nama dia kan tapi kalau sudah meninggal sudah selesai acaranya. Orang mau terkenal seluruh dunia, namun sudah meninggal, nggak ada riak lagi. Mana ada riak lagi? Riak setelah mati mana ada? Nah, nggak ada riak setelah mati. Itu dia <tuh> luar biasa. wa tu, tu lakum. kalau kalian menyembunyikan sedekah itu dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir maka sungguhnya itu bagus bagi kalian maksudnya lebih bagus sedekah itu diam di diam cuma rasa tak enak lah jadi macam orang tak tahu lah aku ngasih kan gitu hati ini macam tak puas tapi kalau kawan-kawan tahu kan hati ini senang ikhlas tak ikhlas Iya yeah, ikhlas Ya ikhlas betul, cuma macam ada kecampuran nafsunya tuh ada. Kalau orang lain tak tahu macam aduh macam hati yang gatal macam ada yang kurang di sini. Tapi ketika tahu senang, hati dingin, sejuk. Nah, ini yang menyebabkan ikhlas tak? Ikhlas. Cuma kalau kawan-kawan tahu lebih senang. Ah, ini sudah. Ini yang menyebabkan berbedanya dengan sedekah sirri. Kalau sedekah sirri tak ada orang tahu, yang tahu hanyalah Allah. Sampai yang dikasih tak tahu, bayangkan, hah, itu peristiwa ini di Yang dikasih tak tahu, kita kadang-kadang, jangan bilang-bilang orang ya, eh? kan gitu kan. Tapi yang dikasih masih tahu, iya kan? Yang dikasih masih tahu, jadi dia masih ada rasa, wah, aku kan lumayan, kamu ngasih ke orang lain, tak perlu tahu. Itu masih ada sisi nafsu, itu masih kena. Tapi kalau betul-betul ikhlas, tahu tuh di kantong. Ada duit, siapa gak ngasih entahlah yang penting dapat duit umpamanya kan. Ini yang ngasih pun tak tahu, yang yang dikasih pun atau siapa ini tak tahu. Nah, ini orang betul-betul ikhlas ini luar biasa. Tahu-tahu nanti kalau udah mati kok tak ada lagi di kantong nih duit. Siapa yang mati kemarin? <laughs> ini baru ketahuan. Nah itu luar biasa. Jadi keikhlasan ini bertingkat-tingkat. Bukan berarti orang ketika bersedekat di depan orang mesti riak nggak mesti. Cuman rentan ria Rawan ria Rawan sekali Sekarang walaupun tidak ria Naik sikit ya Tidak ria naik sikit Cuma ada rasa senang orang lain tahu kan? Ada rasa senang Kepuasan tersendiri gitu. Terima kasih pak Terima kasih Terima kasih Aduh sejuknya, si terima kasih oh, luar biasa. Ini ilmu ikhlas namanya. Tuh. Kita harus sedikit-sedikit belajar. Jangan, jangan. jangan kalau sedekah harus selfie, harus macam wajib fardu aja selfie. Nah, rukun sedekah tambah satu selfie. <tuh> itu, kan. <tuh> jangan gitu. Bukan, bukan itu saya kembali, kembali, lagi. Silakan, silakan bagi yang bisa menjaga hati dengan keikhlasan itu silakan. Tidak ada masalah. Silakan. Cuma itu tadi rawan. Ini bukan fonis ya. Bukan fonis, cuma ini kan untuk macam mana kita ini bisa menjaga hati kita nih. Silakan, tidak ada masalah kok mau selfie, mau apa, mau di gini pak, ini dulu pak ya, gini <tuh>, tidak ada masalah Gini. Ah, tidak ada masalah. Kalau memang juga bisa jaga hati, tidak ada masalah. Cuma dia apa-apain, sedekah secara sembunyi-sembunyi jelas jauh lebih, afdal, jauh lebih. Fa inna ghalibun nafs. Wa anir riya. Nah, jadi cara orang itu nak terlepas dari riya ini cara yang paling jitu sedekahnya jangan orang lain tahu. Ini sudah jelas dia lepas dari riya. Dia mau anu dengan siapa lagi? Sampai kalau bisa yang dikasih pun tak usah saya tahu. Tahu tuh Siapa transfer nih? Entahlah nomornya pun Dianu tak tahu, eh tak tahu lah, tak tahu lah. Ini luar biasa orang lain tak tahu, atau tak tahu, tahu ada apa? Luar biasa nih, luar biasa. Karena kadang-kadang kalau ada satu orang tahu yang dikasih tahu lama-lama pun nyebar juga. Kondisinya nyebar terus angin dingin masuk ke dalam. Zuh, aduh orang tahu juga. Aku nih dermawan. Nah lah kan bergoyang lagi kan keikhlasannya tergoda lagi setan tuh luar biasa setan tuh luar biasa itu bagi orang yang ikhlas kalau yang tak ikhlas sedekah ada maunya ini sudah karena manusia karena ini karena itu selain Allah Subhanahu Wa Taala ini yang karena Allah Subhanahu Wa Taala saja harus dijaga masih harus dijaga Jangan sampai itu tak pernah aku nengok di sedekah sakit hati rasanya dibilang gitu aku padahal ini sedekat tak tahu engkau tak tahu nah, kan ini ini penyakit juga nih jadi dihina sakit hati ya itu tanya orang tak ikhlas sakit hati kita ini ibadah karena Allah engkau nak hina aku bilang bakhil kedekut terserang kau lah aku tak ada urusan dengan kau yang penting kalau kita udah sama-sama mati nah, baru tahu itu aja Allah manusia ini kan hanya penonton saja enggak usah terlalu hirau sekali dengan manusia ini kita hidup di dunia ini kita Allah Subhanahu wa taala gini, nah gini, nah gini, sementara aja sementara, Dia mati, kita mati, dia pun mati juga sama Fa'inu ghalibun alam Fa'wa, muhlik Sesungguhnya riya itu sangat dominan di dalam hati Sangat dominan riya itu di dalam hati Jadi kita susah kalau nak sedekah ini nampak orang mau tak riya ini susah Dominan, bukan berarti pasti tidak Coba dia sangat dominan untuk berakuri ini, Nawak nafsu ini. Selalu saya sukanya, wah wah dan ria ini akan membinasakan. Sudah duitnya keluar, celaka. Ada macam mana tak rugi? Duit dah keluar. Tapi celaka, kenapa ria? Karena tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Sayang bagus buka buat makan yang sedap-sedap warung sini warung sini habiskan ini dah duit keluar celaka lagi kan rugi dua kali namanya jadi kalau duit sudah keluar wajib ikhlas biar selamat kalau tidak berarti ibadah karena selain Allah swt ini yang membuat orang celaka bukan apa jangan dikira sedekah itu tidak bisa tidak bisa membuat orang celaka kalau dia tidak ikhlas atau riak karena sesuatu hal yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Celaka Bukan hanya sekedar dosa gitu aja. Eh, orang ibadah untuk selain Allah apa enggak? Secara ini syirik kan? Menyembah selain Allah. Kita sedekah tentu harus karena Allah. Ini sedekah kok karena hal selain Allah. Kau ini nyembah Allah apa nyembah yang lain? Gitu. Cuma kadang-kadang yang seperti itu tidak sadar. Dilakukan karena sudah terbiasa atau kurang semacam bimbingan, wawasan kurang. Akhirnya dianggap itu satu yang hal yang biasa. Padahal itu satu yang sangat fatal. Yang kalibu fil kalbi. Jadi masalah riak ini selalu berbolak balik di hati ini. Berbolak balik terus di hati ini kita ini. Selalu. Nak nah, riak, riak tidak, riak tidak, riak tidak. Terus. Iza wadal insanu fi qabrihi fi surati hayah. Ay yu'limu ilamal hayah. Wal bukhulu yang kalibu fi surati al-akrab. Wal maksudu kulul infak al Kulul infakil al-khalas min razilatil bukhal. Al maksud fi kulil fi infaq al khalas min razilatil bukhal. Nanti Ria itu di dalam kubur dia akan menjadi serupa ular. Ria itu. Jadi nanti dia akan ular menjadi ular yang menyakiti orang yang berinfak itu sendiri. Dia dah infak, duitnya keluar, dia riak ketika dia mati dia bukan dapat pahala malah riak itu akan berupa ular yang akan menyakiti dirinya di dalam kubur itu. Jadi di dalam kubur ularnya banyak. Naudzubillah Semoga Allah jauhkan itu semua bagi kita. Jadi ular-ular di dalam kubur itu berasal dari riak. Nah, riak. Kenapa kau riak bisa jadi ular? Karena kau ibadah tuh mestinya karena Allah jangan karena manusia. Jangan karena ini, jangan karena itu, jangan karena segala macam. Ada udang di balik batu, ada batu di balik udang. Ini yang semuanya karena selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nanti di akhirat dia akan berubah menjadi ular yang menyakiti. Bukan ular teman tidur aja, tapi dia menyakiti. Mata apa tak rugi kita? Sudah habis-habisan kita keluar duit kita gunakan. Nah, tetapi justru di, di alam kubur akan menjadi ular. Kemudian yang kau Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi kata-kata Imam Ghazali ini biasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan membuka satu rahasia-rahasia yang orang awam tidak tahu kadang-kadang. Nah, jadi ini bisa rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberitahukan kepada para auliaknya dan juga bisa berdasarkan secara hadis-hadis atau dasar-dasar nas. Jadi sifat bakhil itu nanti akan berubah di dalam kubur menjadi akrab. Akrab itu kala jengking. Jadi orang yang bakhil nanti kuburnya tuh banyak kala jengkingnya. Bakhil. Jadi kala jengking Dah itu dia infak Jadi ular. Macam mana tuh? Sudah bakhil, infaknya ria jadi ular. Dua kawannya ini. Ketika ada ular dan kalajengking di dalam kubur, dia bersama. Nanti di disebutkan maka kalajengking itu akan dimakan ular. Ular ini ketika makan kalajengking ini bukan tambah lemah, tapi dia tambah kuat. Jadi ngentupnya ini tambah sakit. Nah, tambah sakit. Karena apa kala jengking dikasih eh ular makannya kala jengking dikasih makan kala jengking. Jadi tambah parah. Wal maqsudu fi ini infaqi al khalas min radilatil bukhli. Jadi sekarang jadi semacam mana supaya di alam kubur itu tidak ada kala jengking. Berarti kita harus buang sifat Pak Sifat bakhil harus kita buang. Habis setelah sifat baik kita bang dengan cara apa? dengan cara berinfak. Setelah kita berinfak ini, okelah kita sifat baik kita buang. Kita harus berinfak. Orang ketika berinfak jangan sampai berinfak itu nanti berujung-ujung menjadi ular di kubur. Tetapi harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berinfak wajib ikhlas, tidak boleh tidak. Tak usah ikut orang kebanyakan. Kita ini kembali kepada ilmunya ulama ini seribu tahun yang lalu. Imam Al Ghazali rahimahullah taala itu beliau kurunya tahun empat ratusan. Empat ratusan Imam Al Ghazali rahimahullah taala. Ya, empat ratusan sampai lima ratusan. Jadi sekitar seribu tahun. Ini ilmunya orang seribu tahun yang lalu. Nah itu kita ambil. Ilmunya wali, bukan ilmunya orang sembarangan. Faidam ta saja biar ya kan akan nunggu ja al al, al kalau lah orang itu sudah lah bakhil punya sifat bakhil kemudian dia berinfaknya riak, maka seolah-olah dia menjadikan kala itu menjadi makanannya ular seperti yang saya katakan tadi. Fama takhal lah saw min al akro melakin zada Jadi ketika kala uh, kalajengking kala itu dimakan dimakan oleh ular bukan berarti dia selamat dari kala jengking tidak tetapi ular itu akan tambah berbisa tambah menyakitkan ketika ular itu mematuk orang tersebut zada muhlikat fil wa karena sesungguhnya sifat-sifat yang membinasakan di dalam hati itu, maksudnya sifat-sifat yang jelek-jelek, sifat riak, sifat bakhil, sifat takabur, dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat yang uh, hasut, dan lain sebagainya. Itu yang bisa membinasakan orang yang bersifat tersebut. Itu. Jadi. <kosask> makanannya itu dia bisa tambah gemuk, tambah gemuk, tambah gemuk kalau seorang ini mengikuti terus apa maunya nafsu tadi. Mestinya jangan riak tapi terus diteruti terus cara dia beramal dari infak riaknya diterusin, diturutin. Tidak ada usaha untuk menjadi orang ikhlas. Atau bakhil, sifat bakhilnya diturutin, terus diturutin, terus ah sayang ah. Nah infak, nah infak. Uh, 5 ribu, sayang sayanglah Sayanglah seribu, 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 seribu terus. Dia tidak berusaha memerangi kepelitannya itu, kekikiran. Mestinya lima ribu berat, kasih kan lima ribu. Nanti aku paksakan lagi sepuluh ribu. Sepuluh ribu berat, paksakan, ah, harus keluar kau. Memang nah, harus dilawan gitu. Kalau tidak dilawan gitu, tak bisa. Mulai dari dulu nak keluarkan sedekah duit lima ribu berat, tetap tidak dilawan. Sampai sekarang, seribu, dua ribu. Yang dulu masih hidup mulai tahun 90 sampai sekarang menyaksikan. Tong isi seribu, isi dua ribu sampai sekarang tak naik naik pak, tak naik naik tu istiqomah. <tik> <tik> mulai 30 tahun dulu tu seribu dua ribu, seribu dua ribu kapan nak naik tu 30 tahun. Dulu beras berapa, sekarang beras berapa? Naiklah. Hmm. bakhil tapi ditutupi dengan bahasa istiqomah. <tuh> <tuh> ah, orang seperti ini. Jangan kayak gitu. Jadi harus ini harus kita lawan, ya. Sifat bakhil ini harus kita lawan. Jadi apa namanya? Kala jengking ini harus kita bunuh. Kala jengkingnya harus kita bunuh. Jangan biarkan kala jengking itu menemani kita di kuburan nanti. Jangan, harus kita bunuh. Berat kali nak mengeluarkan 10 ribu. Paksakan harus keluar kau. Rasakan kau. Kau tahu. Iya, hawa nafsu harus digitukan. Dia kalau tidak manja, dia tambah gemuk, tambah gemuk. Besok kalau jengking segini-gini, besarnya. Capet dia gini, besar. Macam mana, gemuk-gemuk kali. Iyalah, kau pelihara kau sebab bakilmu di dunia itu. Tapi dilawan. Uh, nak naruh 20 ribu beratnya mana ya pikir 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 tak usah pikir lama kau kurang ajar kau ya nafsu ya nih aku masukkan nih ibu tanggung kau tambah sepuluh lagi Hah baru tahu kau memang harus gitu harus gitu kita ini ditugaskan memerangi hawa nafsu karena Rasul mengatakan roja minal jihadil azhar ila jihadil akbar kita ini pulang dari jihad kecil menuju ke jihad yang besar sahabat heran Ya Rasulullah, kita dah nyawa taruhan leher nih salah, salah bisa putus jihad pakai barang teng 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 teng. Kata Rasulullah, balik kita dari jihad kecil menuju jihad besar. Eh, berarti ada yang lebih ngeri lagi daripada mata pedang nih. Kapa apa jihad besar tuh ya Rasulullah? Jihadun nafas. Kata Rasulullah, jihad melawan hawa naf nafsu. Jihad melawan hawa nafsu lebih berat. Oh, nak sedekah ngelakan 50 ribu lagi berat. 5, 5 ribu aja berat. apalagi lagi nak 50? alama. Ini banyak ini nak untuk belanja ini, beli ini, beli ini. Banyak nih Astagfirullahaladzim. Macam mana kita kemarin kita sudah bahas. Tiga peringkat orang di dalam bersedekah itu seperti apa? Ya Allah. Sedekah luar biasa. Semua hartanya. ada separuh yang tingkatnya separuh hartanya dikasih yang separuh standby untuk sedekah juga bukan untuk dimakan terima gaji 4 juta 2 juta sedekahkan uh ada nggak manusia kayak gini sekarang masih ada kita temukan satu dua tapi kita entahlah nah, ini harus belajar kayak gitu jangan sifat bakhir dipelihara itu berarti memelihara kalajengking. nanti akan dia ini akan apa menemani na untuk tidak dikuburan dikubur di alam kubur nah. asani yang kedua insya Allah kita sambung yang yang berikut jadi perkara yang harus diperhatikan di dalam kita berzakat atau bersedekah yang kedua insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan ber berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan ya semoga Allah selalu memberikan nikmat rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita tambah hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dijadikan kekasih kekasih Allah Subhanahu wa taala dijadikan kekasih baginda Rasulullah SAW. alaihi dikumpulkan dengan para wali-wali Allah di dunia dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW di dunia sebelum di akhirat. Alhamdulillah alamin Amin. Subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh